Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang dalam jam 2.17. So, kami sudah bersiap-siap lah. Oke. Okay. Mau tengok kah wayang Free? Satu, dua, tiga. Oke, ya gini kita potong lah. Hai guys. Alright, so sekarang kita akan berkumpul dekat registration center untuk isi ada dua borang. So salah satu borang tu untuk persetujuan yang pendaki akan bertanggungjawab atas diri sendirilah. Alright, so hopefully tiada masalah. Amin. Nah, bang tengok. Ini inovatif. Ya, dari si kuning. Monsoy. Sekarang nanti 10 menit jam 3. Mantap guys, ini kali lah. First time guys. Pakai baju. Bohong-bohong. Celak kena bohong. Di mana kita? Sakal. Berada dingin coy, dingin sejuk. Ini jalan kemana ini, tuan? Rencana mau pungut biji nih. Di poling, di poling. Ini? Ini je rokok. Ya, double bor. Guys, guys. Stromera, stromera. Stromera. Onsoy. Kenapa? Hai guys, so kami baru saja sampai di bagian first starting point. So antara grup plus lah. Okay, so dalam menit ini mau aja. Okay. Okay, kalau semua sudah ready, okay, posisi guide ada depan, ada tengah dan ada belakang. Jangan pelan-pelan. Pondo Uba, kenapa kamu tiga ekor di sini? Apa-apa? Kalau lupa kamu nasar betul lah lagi Allah. Eh, kuatkan iman ti Allah. Kenapa? Kebetulan dia tinggi. Okay guys, untuk laluan kami, kami ikut laluan loop yang pergi naik, check dekat starting point lain, and then turun di starting di point yang lain juga. So kira panjang punya laluan lah. Okay, let's go. Lumpur guys. Bahasa Inggrisnya Madi. Mana? Di belakang tuh Pak Adi. Kalau bahasa Inggrisnya bisa guys, bisa. Oke guys, 0.5 km. Oke, kita sampai di entah kilometer berapa ini. Tandas, bagian tandas, so 600 meter. Hai, sekarang kami sudah sampai ke pondok kedua. Plus ada satu lagi di atas. Jadi ada satu lagi sudah. Ada sudah. Ayo. Sekarang kami tengah mengukur. Satu pertanyaan, bah, tuan. Update apa? Gimana kita? Gimana kita beli itu lampu headlamp? Jawab dulu, bah. Baru jawab, bah. Biniknya yang disuruh pakai. Oleh englop pun dipakai. Ay, ditukar sudah. Satu aja dia. 1 kilometer sudah. Ada 0.6 lagi untuk sampai di atas. Okay guys, jam lama kita tidak bagi tips kan. So untuk meragang ni kan, mau bagi tips lah. Baru jak belajar lah. Okay, so kalau boleh hiking di sini ni janganlah kamu pakai tebal-tebal. Tengok si bro sudah cabut jaketnya. Saya pun cabut sudah. Nah ni menyusahkan sih lah. So reminder lah siapa-siapa mau pergi meragang kan. Nah, pada bawa jaket. Okay. Macam simple saja lah, sebab perlu juga kita panas. Okay guys, 1.3 km sudah guys. Sikit lagi, dia cakap itu dekat sudah. Nah,
surprise ka. Welcome to Maragang Peak. Finally sampai juga di puncak. Mengalukan ketibaan yang maha mulia. Orang lada tu. Guys, jurin. Jurin Jamal. Jurin Jamal. Jurin. Sacat plam plam. Gaji 6,000. Kalau sih jebat. Kan dong, bos bang. Dewi dan silaunya. Hai. Persilakan orang paling hebat di Proton. Second runner up. Jadi yang kaki ayam. Onsoy. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Merdeka! Kita hidupkan tanah Melayu dengan berpakaian seperti Melayu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hi guys. So kami masih lagi di Maragang. So hari ini actually kami sudah lama planning lah. Kami mau ber OOTD di Maragang, oke. So tengok ada berbaju kurung. Ada yang baju office. Wah, oke. Kita pakai tema mat kilau. Oke, masa untuk balik. Kita balik. Kamu normal trip. Normal. Normal sini. Oke guys, assalamualaikum. So selesai sudah kami punya trip. Orang paling last stay di bagian atas nih. So sekarang kami dalam planning untuk turun ke bawah, tapi bukan laluan sama macam cecap sebelum ini, laluan loop. Oke, panjang dia dalam 2.7 km macam itulah. Oke. So bye bye Maragang, jumpa lagi. Tapi tengoklah kalau rajin jumpa lagi. Oke, bye. Ngam kan ngam ngam dari bawah mau udah lupus. Oke, tarik nafas dulu sebelum kamu naik. Lop bos. Lu sini lah. Harus. Hah, enggak pandai. Enggak pandai. Mau berak kau? Berak. Merin dulu. Bila waktu pagi kan guys, laluan loop ni agak mossy forest lah. Okay, agak berlumut-lumut. Sangat interesting. Berat.
3 km. Kalau ikut kiraan 1.6, 2.6, 3.6, 6.7. So 4.3 lah sepatutnya. 3.5 km. Hai guys, sampai sudah kami di kawasan, memang exactly depan-depan turun saja terus nampak sungai. Sungai dia memang puas hati lah, boleh nampak lah. Okay lah, lama sudah kami santai di sini. Sekarang kami mau sambung perjalanan kerana saya depan 200-300 meter lagi lah, dekat sudah. Okay, jom. Kilometer keempat. Finally, kami sampai. Okay, kami dah sampai. Sekarang tengah tunggu elak lah. Okay. So sambil tunggu tu, saya perkenalkan orang yang rancang semua ni. Okay, perkenalkan Abang Terence. Jom bagi komen sikit. Bangga lu. Komen. Mau tanya kepada mereka yang ikut trip ni. Okay. Pandangan orang sebab ada orang yang lalui semua ni, ada orang yang hadapi lah. Jadi trip ni memang sudah dirancang untuk dua kumpulan. Kenok Brothers sama hiking WAP hikers pada itu. Itu saja. Okay, saya wakil anu lah, wakil WAP lah. Okay, bagi kami sangat baik lah perancangan. Kita orang tinggal just cari orang, atur orang, bagi tahu berapa, and then Abang Terence atur penginapan, atur trip, slot apa semua, semua lancar lah. Okay, semua puas hati. Makan pun semalam, ya Allah, stop lazim. Kenduri itu. Itulah banyak yang kentut-kentut tau. Itu ada lagi pemberak. Ada juga pemberak. Ada pemberak. Kenduri itu. Ikan pun risau. Tapi apapun kita puas hati kan? Sangat puas hati. Sangat puas hati. So, untuk menutup nantilah time sudah di. Homestay dan mungkin kita ada singgah makan nggak bang? Ataupun kita terus balik makan luar lah. Oke lah. Bapak pun jumpa nanti. Bye. Healing kita, healing guys. Healing kita. Dapat hashtag hashtag abu. Healing kita, healing abu. Healing kita. Bestnya abu untuk Allah. Betulnya. Bes babu. Bagi tu. Okay. Semua orang tengah excited dapat sijil. Tunjuk dulu apa tu? I dapat sijil. Tanda I sampai di puncak. Sibuk kurang. Raisa, Dewi, Gai. Arazlan, Raisa, Farida. Maragang Hill guys. Jom. Okay guys, so disitulah pengakhiran cerita sewaktu kami di Maragang. Okay, so sampai jumpa lagi. Semoga keep on support saya punya video dan jangan lupa subscribe, like and share. Bye bye, jumpa lagi di lain episode. Assalamualaikum.